Itulah enaknya ya kalau punya pasangan yang satu frekuensi, apalagi satu job gitu ya. Hi guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa, aku pengen bakal mengabarin yang mudah-mudahan bisa selalu dengan cara rezekinya di untuk sisanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini aku pengen reaction video dari Maulana Ardiansyah ya guys, yang menyanyikan lagu yang berjudul Bukan Ku Tak Sudi ya guys. Jadi buat kalian yang kepo seperti apa nanti videonya, kita reaction bareng-bareng tapi setelah yang mau lewat ini. Check it out. Oke, udah mulai guys videonya. Bukan Ku Tak Sudi katanya judulnya ya guys. Waduh, ini kayaknya galau nih. Oke. Yang sabar yo. Ini kayak pernah tahu deh guys lagunya, cuma aku lupa ini dinyanyiin sama siapa. Biasanya sih kayak lagu-lagu Melayu jadul gitu ya. Pop Melayu, pop rock gitu ya. Oke. Walaupun gak duet, biasanya mereka ditemenin gitu ya. Mereka saling nemenin maksudnya ya guys. Jadi Maulana ini ditemenin sama yang Oci. Begitupun sebaliknya, kadang kalau Oci yang nyanyi ya, Maulana yang nemenin gitu ya guys. Oke. Itulah enaknya ya kalau punya pasangan yang satu frekuensi. Apalagi satu job gitu ya. Oke, cangkoknya ini khas banget ya, Maulana Ardiansyah. Asik. Nah, ini mulai diregein nih. Asik, asik. Ini kalian tahu nggak guys? Ini lagunya siapa nih yang nyanyiin apa penyanyi aslinya gitu? Yang tahu komen di bawah ya guys. Asik. Oh, videonya ini dramatis ya. Asik, asik. Waduh. Walaupun galau dijogetin ya. Karena cuma lagu ya, guys. Asik, asik. Ngikutin jogetnya si siapa? Oci. Yeah. Udah nih, bentar banget ya. Best.
Oke guys, mungkin tujuan interview kali ini ya, tadi lagunya asik juga ya guys, karena diregein jadi ya gitulah ya, bikin kita joget. So gitu aja ya guys, mudah-mudahan kalian terhibur ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan video ini kekurangan. Yang mau request boleh komen-komen di bawah ya guys. Pokoknya gitu aja, jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe aku share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok guys. Pokoknya sekali lagi, watching, see you next video, bye-bye.